Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. Oke, selamat pagi dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor. Jadi di sini kita kedatangan satu unit Honda Brio Satya yang akan upgrade ke Honda Brio RS. Nah, di sini kita ada diffusernya dan juga rear spoilernya. Mantap ya, jadi lebih presisi dan lebih manis aja guys. Untuk di bagian interiornya kita juga akan upgrade audio dan juga head unit. Langsung aja kita eksekusi. Oke, di sini juga kita akan lanjutin untuk pemasangan head unit Orca RAM 4/64GB ya. Nah, untuk interiornya before-nya seperti ini. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Oke, jadi sudah selesai untuk upgrade aksesoris RS ya. Nah, di sini sudah kita pasangin spoiler Brio RS. Jadi lebih presisi dan lebih mengisi ya kalau tadi kopong atau gundul, guys. Oke, dan untuk di bagian bawahnya kita sudah pasangin rear diffuser RS juga. Nah, kita memiliki dua model ya, yaitu RS dan juga Urbanite. Untuk di bagian interiornya kita sudah pasangin head unit Orca 4/64GB. Oke, kita review dulu ya. Kita matiin dulu musiknya, takutnya kena hak cipta. Nah, untuk head unitnya seperti ini. Dia memiliki RAM 4/64GB, resolusi 1080px, dan juga sudah ada voice command ya. Nah, ini voice command guys, tinggal kalian ngomong aja, lalu instruksinya akan langsung dilakukan. Oke, ini Androidnya versi Android 11 ya, jadi kalian gak usah update lagi, ini gak bakalan lemot guys. Oke, kita cek untuk rear kamera belakang. Bentar, ada telepon dulu. Nah, untuk rear kameranya, dia memiliki resolusi 720px, night vision yang sangat bagus juga, pokoknya mantep guys.